Sebuah SUV compact, sebuah crossover imut, sebuah mobil yang tercipta dari brand Suzuki. Ini dia, Suzuki XB. Bicara masalah crossover, maka salah satu pabrikan yang giat mengeluarkan produk dengan model ini adalah Suzuki. Masih ingat dengan langkah Suzuki? Memasukkan Ignis, Jimny, kalau ini Suzuki agak-agak niat sih. Dan yang terakhir, Espresso, beberapa tahun silam. Dan kini Suzuki kembali merilis lini produk crossovernya, yaitu Suzuki XB, yang bentuknya imut-imut gitu jur. Seperti apa sosok detailnya? Mari kita kupas mobil ini. Let's go! Adik terbaru dari Suzuki Ignis ini dikemas sebagai genre baru crossover wagon. Tampilan imut XB merupakan gabungan dari Suzuki Jimny dan Suzuki Hustler. Tapi ada bau-bau Suzuki Swift dan Mini Cooper-nya jur. Ya, gabungan dari 4 mobil itu. Suzuki mengklaim si XB ini juga memiliki kabin yang lebih luas di kelasnya. Suzuki memang juara untuk desainnya kali ini. Tapi kenapa yang keren-keren tak dimasukkan ke Indonesia ya? Semoga ini menjadi pengganti Swift atau bahkan mengobati rasa rindu pada Jimny yang tak tahu lagi masa indennya berapa lama. Mungkin sampai kalian punya cucu. Waduh. Oke jur, daripada ngomong sana sini kebanyakan, langsung aja pantau jur. Yang pertama, kita ngomongin desainnya. Dilihat dari tampilannya, si XB ini memang memikat jur. Tampang yang menggemaskan, bergaya klasik ini membuat semua orang terpesona. Desain moncongnya menggunakan grill yang cukup simpel, dengan penambahan 2 buah lampu utama terpisah berdesain unik, plus lampu sein di sebelahnya. Ini yang menjadi seperti ala-ala Mini Cooper. Di sini juga terdapat tarikan bumper berwarna silver, yang menambah kegantengan SUV ini. Uniknya lagi, fog lamp dipasang pada selendang bumper tersebut jur. Gokil. Beralih ke samping. Pada sisi samping, terlihat desain flat roof membuat tampilan mengotak dengan warna two-tone-nya semakin sporty. Ditambah over fender besar, tarikan garis hitam, pilar C yang memiliki kemiripan dengan Suzuki Swift, dan penambahan velg berukuran 16 inci. Menjadi kece kan? Untuk bagian belakangnya, XB mengusung desain futuristik. Yang keren di sini adalah lampu stop lamp-nya. Terlihat sangat mirip dengan Mini Cooper gitu jur. Dan terlihat juga tarikan bumper belakang beraksen silver, lengkap dengan 2 mata kucingnya. Overall kami suka tampilannya jur, gemoy-gemoy gimana gitu, laki banget. Ngomongin desain udah, sekarang kita masuk ke dalamnya jur. Masuk ke interior, XB memang cukup futuristik. Kalian lihat saja dashboardnya. Desain tingkat pada dashboardnya sangat ciamik abis jur. Terdapat juga cup holder di bagian pojoknya. Tak lupa, layar entertainment guna untuk mengontrol pengaturan juga ada jur. Di bawahnya, terdapat tombol pengaturan AC. Dan juga, tuas transmisi yang terletak persis di bawah layar entertainmentnya. Jadi tak ada konsol tengahnya jur. Nah, pada bagian kokpitnya, sudah terpasang lingkar setir berbalut kulit ala Suzuki kekinian, lengkap dengan tombol pengaturan mobil. Layar infotainment analog dan digital juga sudah melengkapi si XB ini. Gimana jur? Desain dashboardnya menurut kalian keren gak? Oh iya, desain jok premium juga sudah terpasang rapi, guna menambah kenyamanan kelima penumpangnya. Masih kurang keren? Kalau gitu kita pantau fiturnya. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of coke. Untuk fitur XB tergolong lengkap jur, karena sudah tersemat kamera 360, dual sensor brake support, kontrol iklim, cruise control, up brake support collision system, grip control, dan hill distance control. Iya, kalau kalian ajak offroad, mobil ini sudah punya fitur yang mumpuni. Sekarang kita ke dapur pacunya.
Suzuki membekali XB ini mesin K10C, 1000cc 3 silinder turbocharged. Gila nggak tuh? Mesin ini juga mempunyai sistem mild hybrid, jur. Dengan kedua teknologi tersebut, Suzuki XB mampu memproduksi tenaga sebesar 99 PS pada 5500 RPM dan torsi 150 Nm di 1700 RPM sampai 4000 RPM. Untuk sistem mild hybridnya sendiri, menghasilkan tenaga yang tak besar, hanya 3,1 PS pada 1000 RPM. Nah, tenaga dan torsi dari sistem mild hybrid ini hanya digunakan sebagai tenaga dan torsi bantuan saja, jur. Untuk transmisinya, mesin ini dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Wow! Dengan sistem 4-wheel drive yang bersifat opsional. Nah, untuk pengujian konsumsi bahan bakar, XB mencatat angka 22 km per liter untuk sistem 2-wheel drive. Sementara sistem 4-wheel drive, XB mencatat di angka 20,6 km per liter, jur. Dapur pacu yang tak main-main tuh. Sekarang kita tengok harganya, jur. Mobil Scorer ini dirilis pertama kali di Jepang. Suzuki XB terbaru ini ditawarkan dengan harga sekitar 1,85 yen atau setara 213 juta rupiah. Cukup masuk akal. Tapi kami bingung, kenapa Suzuki malah masukin espresso yang kurang imut itu? Kenapa tak si XB ini saja? Kan keren ya? Ya kalian tahulah, brand Suzuki. Semoga tahun ini membawa kabar baik pada Suzuki untuk memboyong produk kerennya ke tanah air, jur. Tapi Jimny juga keren sih. Sampai pihak Suzuki kewalahan dan banyak yang tak kebagian. Ya begitulah. Ya udah jur, sampai sini dulu informasi kami. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Sampaikan pendapat kalian di bawah untuk si XB ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next video. Sampai jumpa.